Assalamualaikum guys, kembali lagi di Film Video Channel. Di hari Minggu ini saya coba mau ulas. Ini dombanya lagi makan daun nangka kering dan rampus banget. Bisa kita lihat. Jadi daun nangka ini saya biasanya saya ambil terus dikeringkan sampai kering seperti ini baru diberi. Dan ini manfaatnya luar biasa banget, selain untuk membuat serat domba, daging domba lebih bagus, ini juga untuk menjaga kalau domba itu suka sakit mencret atau apa. Yang penting dia ada nafsu untuk makan ini. Kalau untuk mancing pertama bisa dicampurkan dulu garam guys, sedikit garam kering atau garam dapur, dan luar biasa. Jadi domba jantan juga lebih wajib kalau untuk ke daun nangka yang kering. Domba-domba segede gini wajib nih guys. Dan ini saya udah kering, jenisnya udah begini tuh. Ini coba kita kasih. Ini yang kecil gimana? Makan nggak sama? Oh, ini apalagi tuh? Kalau dia ini. Ini untuk pakan tambahan ya, kalau bahasa Sundanya itu untuk meureut daging supaya lebih pejal, supaya lebih berisi daun nangka ini. Tapi jangan dijadikan makan utama karena dia kan kering, perlu cairan. Jadi ini setelah rumput, ketika rumput udah nggak dimakan, baru kita kasih daun nangka. Atau yang nangkanya, nangka mudanya dicacah, dihilangkan dulu getahnya, itu juga lebih bagus, lebih baik. Pelan-pelan tapi pasti. Yang betina-betina guys, yang rampus banget, seru melihat makannya. Apalagi yang ini nih, udah habis. Kejar terus Blay. Ini ada rantingnya lagi ke bawah terus. Ini udah habis nih pasti nih, makanya teriak-teriak tuh. Bagus. Pakan tambahan itu memang harus bagus. Nih kita kasih lagi.
Ya, sepadan dengan rumput sawah, dengan yang masih seger atau masih fresh dari sawah. Ini sementara daun kering, tapi nafsu makannya luar biasa. Jadi jangan sepelekan daun nangka, apalagi yang di daerah-daerah kan kadang suka ya rumput suka susah. Nah, lebih baik kita kembali ke sini, guys. Jadi segitu ya ulasannya, cukup jelas. Ini bagus juga untuk kambing. Oh, luar biasa. Selamat mencoba. Yang sudah tahu, alhamdulillah. Karena ini warisan dari nenek moyang. Selamat beraktivitas, jangan lupa bersyukur, guys. Assalamualaikum.